5.000 ya. Oh ini diborong teman-teman. Oke, assalamualaikum dulur semuanya, kembali lagi di Ronia ID. Lokasinya kali ini kita berada di Pasar Kalisat ya. Hari ini kita akan review Merpati Post Racing yang di Pasar Kalisat ini. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu teman-teman subscriber Ronia ID dimanapun Anda berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, yang punya hajat semoga hajatnya cepat terkabulkan, yang sakit semoga sakitnya cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut untuk yang di sebelah sini. Sangkar yang di sebelah sini full Merpati Post Racing teman-teman. Untuk warnanya di sini ada yang Val, ZK, Tritis, Megan juga ada. Adanya ini teman-teman. Kita review satu persatu. Yang di sebelah sini, di sini ada Megan. Untuk ringnya di sana ada ring Cina. Untuk harga terlagi kita tanyakan teman-teman. Memang di Pasar Kalisat ini untuk post racing cukup banyak teman-teman, banyak yang bagus-bagus. Barusan saya sudah beli ya, tapi titipan teman. Oh, iya, Pak. Kita tanyakan kepada pedagangnya teman-teman. Untuk post racingnya ini dijual harga berapaan ini, Pak? Harganya 35.000-an, teman-teman. Nah, ini untuk warnanya banyak pilihannya. Megan, Tritis, hitam polos, ZK juga ada. Harganya 35.000-an. Di sini sudah jantan sama betina. Ini ada yang betina, teman-teman. Hah, bagus-bagus merpatinya ya. Untuk yang di bawahnya di sini ada hitam apet. Ini endemik masih bian teman-teman. Ini mungkin merpati ini pesenan ini ya. Ini sangkarnya dipisahkan teman-teman.
bagus yang ini ya. Endemik kita mapet. Bagus-bagus merpatinya ya. Bedanya post racing asli dengan post racing yang blasteran kayak gini teman-teman, ini yang asli ya. Kelopak matanya pucat putih ya, nah kayak gitu. Kalau yang blasteran seperti ini, yang hitam ini teman-teman. Dekap berikan kentang apa? Sering ngeleng belum? Bedanya seperti ini teman-teman. Nih kelopaknya merah ya, merah hitam. Ada juga post racing kelopaknya merah tapi post racing. Nah, untuk posturnya dan mukanya atau kepalanya berbeda teman-teman. Jangan sampai terkecoh berbeli ya, jangan sampai salah beli. Oke, kita lanjut spill lagi untuk post racing. Yang di sebelah sini ada piannya teman-teman. S. Oke, lanjut dulu teman-teman karena di sana masih ada pembeli. Gak enak teman-teman kalau review pas ada pembeli, kayak gimana, sungkan teman-teman, takutnya mengganggu ya. Itu pian ketakan teman-teman. Nah ini sebagian ada post racingnya. Retak lebih ini ya. Tapi banyakan yang di selatan ya, post racingnya. Nah ini kemarin saya beli ke Sangkar yang ini teman-teman, untuk harganya murah ya. Ini ada post racing Bian. Kemarin saya beli Bian yang di Pasar Mayang. Belinya di Sangkar ini. Harganya murah teman-teman. Ini ada yang Val. Ini enak kalau dicocor teman-teman.
pakai botol cap kaki tiga yang kecil, untuk tutupnya dilubangin lalu ditempel selang. Ini yang bagus. Nah, ini untuk berdagangnya, teman-teman. Harganya berapaan ini, Pak? Yang di atas pian. Harganya yang di atas pian berapaan? 45. Harganya 45.000 ya. Oh, ini diborong, teman-teman. Diborong semuanya. Kita lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini ada juga pos racingnya. Itu racingnya jadul-jadul, teman-teman. F1. Kayaknya temen dirinya teket-teket. Juga ada yang warna grisel. Oke lur, kita lanjut ke sangkarnya Mas Restu. Gak usah diragukan lagi kalau di sangkarnya Mas Restu ini merpatinya banyak pos resinya yang bagus-bagus, teman-teman. Untuk warnanya bisa disaksikan sendiri. Juga ada pianya yang di bawah. Barusan saya lihat mungkin masih ada. Oh, ternyata untuk pianya sudah tinggal sedikit, teman-teman. Barusan banyak yang di sebelah sini. Mungkin diborong orang ya. Ini tinggal berapa aja. Thank you.
Oke lor, seperti itu. Oh ternyata di sana juga ada post racing. Kita spill. Mas Ertu, lanjut ke sebelah timur dulu ya. Ntar lagi ke sini lagi. Ini tuh ada. Ini apa teman-teman, tapi untuk kakinya cacat. Patah kakinya. Malah ketong. Sepertinya Zika pet. Itu juga ada yang sama jodohnya. Oke lor, sekian saja untuk konten review post racing di pasar Kalisat ini. Sekian saja dari saya. Terus simak video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke lor, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.